Oke, kan kita jumpa lagi, dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah ampli yang menggunakan chip dari seri STK ya. Kalau kalian perhatikan di video-video saya sebelumnya mengenai chip dari STK ini, pastinya banyak sekali view-nya ya. Dan memang di kolom komentar pun banyak yang request untuk IC STK ini. Dan pada video kali ini saya akan buat lagi satu seri STK. Jadi saya akan buat menggunakan STK41X2 Mark II ya. Jadi di X-nya ini nanti kalian bisa ganti dengan seri yang kalian sukai. Misalnya nanti saya akan pakai IC 4132. Kalian bisa pakai di atasnya atau di bawahnya ya. Ada 4152, 4192 kayaknya ada. Jadi silahkan disesuaikan aja nanti dengan skema dari datasheet-nya ya. Berikut ini desain PCB yang sudah selesai saya gambar nih. Nah, ini dia, saya letakkan IC STK-nya di sini. Saya berikan space untuk penempatan heatsink-nya. Jadi sudah ada lubang untuk heatsink-nya agar nanti ketika IC ini dipasang enggak di ujung enggak goyang-goyang gini ya. Jadi heatsink-nya bisa dibaut bersama dengan PCB-nya gitu ya kan, supaya lebih kokoh. Kemudian saya sudah tambahkan tune control di depannya agar nanti kalian bisa atur suaranya sesuai selera kalian. Ini input tegangannya sudah langsung AC ya, dari tegangan trafo, sesuaikan dengan IC STK yang kalian pakai. Ini outputnya kanan dan kiri, kemudian ini inputnya. Oke, setelah desain PCB ini dirasa rapi, maka saatnya kita cetak ke PCBWay.com ya kan. Tinggal ketik PCBWay.com di menu pencarian kalian, lalu klik quote now, kemudian pilih quick order PCB. Nanti bagi kalian yang ingin gerber daripada PCB ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi saya letakkan ya. Lalu tinggal upload. Tentukan jumlah PCB yang kalian butuhkan. Pilih warna PCB yang kalian sukai. Di sini saya warna hitam ya. Lalu tinggal lanjutkan pembayaran dan tunggu PCB-nya sampai ke alamat kalian.
Oke kan, ini dia ampli STK41X2 yang sudah selesai kita rakit. Di sini saya pakai STK4132 ya. Nanti kalian bisa ganti dengan STK4122, kalau nggak salah, 4132 ini. Kemudian STK4152 dan 4192 kayaknya ada ya. Silahkan nanti di browsing sendiri dan sesuaikan skema STK-nya dengan skema yang saya lampirkan di deskripsi. Kalau sama, bisa pakai PCB ini ya. Kemudian ini saya sudah pasang dengan trafo 10 ampere. Saya pakai 18 volt dari trafo. Karena STK4132 ini recommend supply-nya dia sekitar 23 VDC. Ini 18 volt dari trafo disarankan sekitar 25, jadi masih toleransi lah ya. Kita putar musiknya. Ini posisi kecil semua ya. Ini volume. Bass. Treble. Mantap banget suaranya, jernih clarity-nya. Ini posisi flat bass dan treble di tengah, tapi bassnya juga udah ngangkat ya. Oke kan, itu dia tadi cara pembuatan dari ampli 41X2 ataupun 4132, 4152 dan seterusnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Jadi buat yang request request, ini sudah saya buat videonya. Silahkan di like. Dan ini pasti sangat recommended ya, karena sudah ada volume bass treble, bisa kalian pasang di box langsung, jadi seperti speaker aktif gitu ya. Suaranya juga namanya STK ya, penguatannya itu tinggi, dB nya itu tinggi, jadi walaupun wattnya kecil suaranya sudah pasti kuat dan clarity nya juga bagus ya. Oke, sekian dulu, jangan lupa di subscribe tombol di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, sukses selalu. Ini bakalan laris banget nih di Tokopedia Barlex Audio.